Kamu sekretaris aku. Jadi lo belum tahu kalau Risto jadi sekretaris lo sekarang. Makanya kalau mikir tuh jangan pikiran kemana-mana doang. Resta mulus. Alenda? Jadi Farel ini anak kamu? Kamu sudah tahu ya siapa mereka? Hah? Ma, Om Robert sama Farel udah cerita semuanya. Tolong maafin Resta, Resta gak cerita sama Mama. Mereka cerita enggak? Kalau gara-gara Farel ini ya, kamu tuh ikut terluka. Mama benar-benar kecewa sama kamu, Resta. Sekarang kita pulang. Dan kalian jangan pernah usik keluarga saya. Ayo pulang. Kau cinta keduaku, kau bilang hanya kekasih gelapku, tapi rasaku harus pergi. Kuat padamu, kau cintaku, belahan hatiku. Kok gue ngelindur sih? Farel, gue harus ngomong sama lo. Ngomong sama aku? Apa kamu gak ngomong aja sama pacar baru kamu itu? Itu udah memilih cowok lain. Kenapa masih ada di pikiran gua? Rel, aku beneran di sini. Om Robert tadi telepon aku, dia bilang kamu sakit. Mimpinya kenapa kayak kenyataan banget sih? Andai aja kamu itu suka sama aku gak sekedar mimpi. Perasaan aku buat kamu gak sekedar mimpi kok. Aduh, aku bentar lagi tahu kerja lagi. Kamu cepet sembuh ya. Aku pergi kerja dulu. Selingkuhin Resta lu ya. Terima Resta lu ini. Apa-apa Resta? Kenapa kamu tuh mau ngomong lah duluan? Gue bro apa-apaan sih? Stop dong. Nih teh, orang ini yang mau duluan teh. Lo ngapain mau kemujang duluan? Ngomelin dia, iya. Gue tuh gak tahu ya harus ngomong apa lagi sama lo. Yang gue bilang sama lo tadi pagi emang gak cukup apa? Udah ada cowok lain yang kamu suka. Cowok lain? B, minta air, B! Kamu ini kenapa lagi sih? Pulang. Resta udah bilang sama dia kalau misalnya Resta tuh gak punya pacar baru, tapi dia tetap kira kalau misalnya Resta punya pacar gimana tuh? Ya.
Sabar ya sayang ya. Nanti mau kemana? Saya teh bukan pacarnya Resta. Kamu teh salah paham. Gitu? Iya, sumpah. Ya udah maaf. Gue udah mukul lu. Maaf, maaf. Kalau gitu mah saya balik pukul ya. Ya, mau mukul mau nyubit celah. Nah, jadi dah. Saya teh lebih takut kita Resta marah. Udah. Assalamualaikum. Ninggalin gue sih. Enggak ditinggal kok, bentar. Ujang apa-apaan sih lo? Aku minta maaf, gak usah ngambek lagi ya. Aku udah baca semua kesimpulan. Gue kira tuh lu marah tau gak sih sama gue? Gue kira lu nolak cinta gue. Kan gue udah bilang sama lo kalau misalnya pas lo sakit, gue tuh suka sama lo. Kenapa sih lo nyebelin banget? Jadi itu aku gak mimpi ya? Iya. Ya udah. Karena perhatianmu sempurna. Gue pikir itu mimpi. Aku minta maaf kalau selama ini aku tuh bodoh. Selama ini aku nyakitin kamu. Aku minta maaf. Tapi aku janji sama kamu. Mulai detik ini aku akan bahagiain kamu. Dan aku gak akan bikin kamu sedih. Aku janji. Cuma di briefing ya sama Radhi. Setiap orang terutama karyawan masuk ke ruangan saya, handphonenya itu wajib dimatikan. Maaf ya Pak, saya nggak akan ngulangin. Kamu sekretaris aku. Jujur belum tahu kalau Resta jadi sekretaris lo sekarang. Makanya kalau mikir tuh jangan pikiran kemana-mana dong. Resta mulu sih lo pikirin. Emang galak juga ya di kantor. Emang dia suka galak. Apalagi sama sekretarisnya. Maklum, pacarnya dulu cemburuan. Pacarnya sekarang juga kok.